Yang pertama bahwa penyelenggaraan dari kegiatan ini memang bertumpu pada populasi ternak kami yang cukup besar di Kabupaten Bantul, di mana kami punya populasi sapi lebih dari 52.000, kemudian kambing kami mempunyai 176.000 populasi atau ekor. Setiap hari kami harus memotong atau menyediakan kambing untuk kuliner ini lebih dari 500 ekor. Belum yang sapi, di mana Bantul ini adalah pemasok daging terbesar di DIY, karena 70% produksi daging yang dimanfaatkan oleh masyarakat DIY ini berasal dari Bantul. Untuk itu saya meminta pada Bapak Ibu peternak di Kabupaten Bantul untuk terus belajar menggali pengetahuan sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dalam peternak dan akan dapat meningkatkan populasi produksi dan produktivitas ternak. Nah, kita inginkan kan sekitar 33 juta. Kalau 33 juta jumlah populasi kita, kita sudah mulai arah ekspor. Sekarang ini baru 18 juta. Artinya kita harus meningkatkan 100%. Sekarang kalau Bapak punya begini, belum. Tingkatkan dua kali ini, baru saya menganggap kita sudah on the track gitu. On the track. Nah ini berarti jangan puas, itu cuma puas. Kalau soal body sapinya, terusulang saya sangat bangga. Artinya ini memang sudah mensyarat untuk kualitas. Tapi kalau kualitas kita punya bagus, tapi jumlahnya sedikit, nggak ada yang nawar juga. Karena kalau kita kualitas ekspor nanti, pertanyaannya adalah berapa ton kita bisa berikan pemenuhan per minggu atau per bulan. Karena kita ingin mencari kualitas sapi ternak dengan kualitas bibit yang bagus untuk diberi sebuah penghargaan berupa surat keterangan layak bibit yang nantinya diharapkan dapat dikembangkan di daerah Kabupaten Bantul untuk replacement stok ya, untuk calon induk sama calon pejantan. Saatnya peternak berjaya.